Terus kalau I love you dalam bahasa isyarat internasional itu seperti ini. I love you. Jadi kalau digabungin, I love you. I love you. I love you yang cewek, yang cowok enggak? Maaf. Oke, saya senang banget. Di Bee Festival kali ini saya ikutan ini yang ke-10 kalau enggak salah. Dan saya bareng sama idola saya, Bung Glenn, yang nanti akan perform setelah saya juga. Kami akan bicara tentang cinta pastinya, dan cinta itu biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan, sadar atau tidak. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Apa sih, alay banget sih? Setelah lama berhubungan, setelah lama diliputi pertanyaan, lalu akan ada pernyataan. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti, selamanya. Ada yang tahu itu lirik lagu apa? 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 Tentang rasa? Kita buktikan. Nanti saya lempar ya. Kalau mau lihat saya botak terus, ada di channel YouTube saya dan Deddy Corbuzier, namanya The Baldies. Karena gak apa-apa botak, gak apa-apa gundul, yang penting udah laku. Tapi kalau tidur masih meluk guling doang. ada yang berasa nyes gitu ya. Cowok itu nggak apa-apa nggak tampan, yang penting mapan. Ini lagu untuk orang-orang yang pernah melepaskan atau dilepaskan orang yang disayang pada saat lagi sayang-sayangnya. Kita cinta, kita rindu, kita kangen, kita sayang sama dia setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap bulan, setiap waktu, tapi dianya tidak. Besok gitu. Kurang ajar. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Tentang YouTube, tentang Instagram, tentang internet, apapun. Jadi, jangan ketinggalan. Dan kalau kita mau internetan, bridgingnya bagus gak? Bagus kan bridgingnya? Dipakai nih sama Bisnet nanti dibuat brand ambassador nih. Kalau mau internetan, jangan lupa pakai Bisnet. Asyap! Asyap! Aduh, Atta Halilintar. Iya, maksudnya pakai Bisnet. Karena itu lebih baik, lebih cepat. Dan saya mengucapkan terima kasih
buat Bapak Adi Kusma, Presiden Direktur Bisnet, Bapak Wali Kota Batam, terima kasih. Disperindak, Bapak Gustian Rian, Diskominfo, Bapak Tias, dan Ibu Nur Hidayah. Udah ya, satu lagu lagi. Belum? Mau lagu apa? Yang lain dulu. Kita agak keringetan dikit ya, karena saya keringetan di bawah juga harus keringetan. Jadi saya akan bawain satu lagu energik dari Drive. Dari Drive. Yang judulnya tunggu. Saya mau tahu ada enggak yang tahu ya liriknya? Sesungguhnya dia ada dekatku. Oh. Sesungguhnya dia adalah diriku. Salah, bukan dialah aku. Akulah dia. Singkat dong. Lelah dilatih rindu, gak enak. Jaraknya jauh-jauhan, kalau kata Sujiwo Tejo tuh puncak rindu paling dahsyat adalah ketika dua orang itu sudah apa ya, saling mendoakan ya. Itu ya. Oke, tentang LDR, saya punya satu lagu lagi yang saya ciptakan dan saya rilis waktu itu tahun 2010. Semoga masih ingat. Lagunya waktu itu dinyanyiin sama Titi Kamal, tapi kami aransemen ulang lagi bareng sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di panggung. LDR yang paling berbahaya bukan yang dipisahkan oleh jarak, teman-teman, tapi ketika ada dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi, tapi sudah tidak lagi saling merindukan.